Namanya rezeki nomplok, ngelatih tuyul dapat tuyul lah. Lu itu nggak bakal gua lepas. Untung botol nggak gua bawa, kalau nggak gua botolin lu Unyu. Teman, ntar Unyu panggil teman Unyu lu. Panggil deh, pengen lihat gua. Aduh, ada apa nyo? Aduh, lagi olahraga main gil panggil deh ya. Aduh, jadi ketipan. Kekuatannya kayaknya hilang nih. Om lo bangun lagi, keluarkan energimu. Katanya kenapa-napanya? Orang tadi jam lo habisnya game. Aduh, lemas kehabisan tenaga. Lagian sih lu keterlaluan. Olahraga tenaga pakai dikuras semua, bukan sisain dikit. Berapa lembar kek? Hah? Memangnya surat? Hah? Pakai dihabisin lembarannya? Gua kabur aja deh. Jangan kabur, bantuin. Saya bang, mau nyewa mir perahu. Kebeneran dah, penglaris. Mana duitnya? Tenang aja. Nih bang, nih duit sewanya saya lebihin. Kasih ya. Nih, kalau si Irfan datang ya, jangan dikasih perahunya. Emang apa? Mau ditambahin gak? Iya. Beres, itu mah bisa diatur urusan abang. Ya deh, mana perahunya? Iya. Tunggu pulang aja lu, lama banget. Perahunya udah habis, udah enggak ada. Itu masih ada satu. Yang ono mah bocor. Lu mau naik tenggelam? Gua ogah nolongin dalam. Udah, udah sana. Tapi bang, udah sana. Soek banget lu ganggu aja. Zal, orang kayak gitu mah gak usah diladenin. Tolongin.
bangun. Ayo. Nih, rasain senjata tuyul ketupat. Lepasin dong. Aduh. Kau saja sendiri. Aku dilem, kira gue tikus. Emang tuyul tikus lu. Lepasin dong. Ah, bodoh, dadah. Gopal. Gopal. Bantuin dong. Barusan apaan tuh bos? Jangan-jangan bener ke Stasia kalau danau ini angker. Alah gitu doang aja takut. Wah, tuyul ketupat! Jangan kabur lo! Waduh, Bal! Dia kabur, Bal! Waduh, gimana lo? Aduh, pake ini aja, Bal! Pake ini! Cepat, Bal! Aduh, keluar! Tiap hari begini gua. Untungnya gede dari tukang perahu. Ada perahu gue jalan sendiri. Jangan-jangan perahu gue ada setannya. Aduh, ada gombal-gombel tuh. Lu mau ngejar kita? Ayo kejar. Kita mau lumer. Iya, harusnya itu. Kipu
lagi ke Purwokerto. Iya, nyusahin aja. Iya. Nempel lo, nempel kayak perangko. Berdua-duaan. Dia ketawa, eh. Liatin aja lo kalau ketangkap sama gue lo. Kemas. Awas lu ya. Itu ketupat mantul. Kayaknya gua harus ngincer pala ya nih biar jatuh. Rasain lo kalau mengenak kerjain orang. Masuk lo. Tinggal tempat atas nih. Gua masuk aja. Lo dikurung lo. Empat kulipat jangan dikurung dong bos. Aduh lepasin bos. Ketangkep juga lo. Aduh om bos. Bantuin om bos. Lengket nih om bos. Wah nempel lo. Santai aja. Ntar juga lepas sendiri. Ludahin aja. Yang penting gue dapat tuyul ketupat. Lipat gua dapat. Nyik-nyik mulu tayo. Ya kan musiknya begitu. Kayak nyeng-nyeng, tau nyeng-nyeng. Anak tikus tayo. Gak apa-apa, saya kira. Nyuk, orang komplek di sini pada pelit-pelit ya. Maksudnya? Rumah gede-gede tapi gak pasang lampu. Kacamata lu. Gak. Ada-ada aja. Sekarang kita mengintai. Kita sebagai detektif. Detektif konon. Konon katanya. Hei, anak. Jangan bergerak. Ampun, DJ. Kenapa, Nyok? Hei. Kenapa ngarainnya ke Unyu? Musuhnya di situ. Nah. Oh. Senangnya. Ada aja. Udah, sampean aja yang ngomong. Hei, angkat kaki. Kemana itu tuyul? Yang salah sampean tayo. Oke, angkat kaki. Jadi dia angkat kaki, Cahyo. Lumpetin. Mana? Aku di sini. Ayo, bro. Pelakunya di situ. Temblak! Biar! Hah? Aduh. Kemana lagi tuh bocah? Aku di sini. Aduh. Bro, sebenarnya ini tuyul apa gansing sih? Putar-putar. Gak jelas. Ini perkawinan. Maksudnya? Antara tuyul dengan gangsing. Nah, sekarang terakhir nih. Unyu tembak. Mana? Aduh, nada. Terus ngisulangnya gimana nih? Gak ada pelurunya. Kalian tidak bisa menangkap gue. Belagu lu. Jangan. Nah, kan
Sekarang lu gak bisa kamu kemana-mana lagi. Dan sekarang lu unyut tembak ya. Kan pelurunya udah habis. Udah habis ini. Prot. Hei, emang ini peluru udah habis, ya kan? Tapi pistol ini multifungsi. Multifungsi gimana? Multifungsinya begini nih. Bisa buat ketok pala lu. Iya. Ambil, Pak. Nah, kamu gak boleh ambil koin ini, karena koin ini punya Bang Togar. Ini sih. Elok mlo. Bunyinya si Togar, tuh kau emang. Ya. Tuyul ketupat, kembaliin tuh. Ayo ah, kejar. Udah duluan kejar. Waduh. Pelakunya kabur. Pelakunya kabur. Aduh, gimana ini? Ambu. Cepat kali ngilangnya tuh anak. Kemana kau? Penat kali aku ini. Ketupat. Kena lagi kau ilmasnya. Waduh. Kayaknya ada yang mau ngerjain gua nih. Yeay. Tuh dia. Dia nongol. Gimana tuh anak itu? Kemayang. Kena si Togar lagi. Siapa pula berani-berani kerja ya, Wak? Hei! Siapa yang telah berani ngajain? Kau rupanya! Irfan! Satu persoalan saja belum kelar. Kau tambah lagi persoalan. Apa maksud kau? Hah? Kemana? Kemana kau ingin mas aku? Kembalikan cepat! Tapi bang, bukan Irfan yang ngambil koin emas abang. Kalau bukan kau, emang siapa lagi? Hah? Tuyul maksud kau? Aduh. Benar bang, tuyul yang ngambil. Ay lemak jangan mamaku, inangku, semuanya boruku, tulangku. Kuatkan sabarkan imanku ini. Kau ini di 2014, Irfan, mana ada tuyul. Yang ada kucing dapur macam kau. Tuyul tak berbotak, tapi tuyul berambut. Jangan salahkan aku kalau aku berbuat kasar nanti sama kau. Mengerti kau? Ikut cepat! Yah! Si Irfan dibawa sama si Togar. Aduh, mau diapain ya si Irfan? Ini harus gimana nih? Pat gulipat tuyul!
tuyul hebat. Pat gulipat tuyul hebat. Pat gulipat tuyul hebat. Emang tuyul kupat hebat. Bisa mendapatkan koin emas si Togar. Iya dong. Pat pat gulipat tuyul hebat. Iya. Pat pat gulipat gue berlipat-lipat. Aduh. Irfan, bingung kali lah aku ini. Mau pakai bahasa apa lagi aku sama kau? Hah? Coba kau sebutkan lah. Di mana kau sembunyikan koin emasku itu? Hah? Demi Allah, Bang. Bukan Irfan yang ngambil. Masih saja kau mengeles, Irfan. Enggak, Bang. Irfan pulang sekolah. Langsung pulang kok. Enggak les. Alamak, susah kali aku bicara sama kau. Bukan ngeles yang itu. Bersilat lidah. Kalau kau tak ngaku-ngaku juga, hah? Jangan sampai nanti kuara-ara nih. Wah, benerlah. Nanti kau akan kuara-ara keliling kampung biar seluruh warga tahu kalau kau itu kucing dapur. Iya, mataku kan. Ya. Sengaja kau taruh itu ya, biar aku celaka ya? Yah, Bang. Gudang-gudang abang sendiri. Makanya kalau jalan hati-hati, nanti jatuh. Sudah jatuh, Irfan. Oh iya, ya. Tapi tak apa-apa, aku tak apa-apa ini. Aku tak apa-apa. Unyu ye, Unyu gak bisa nolongin kamu. Gak apa-apa kok Nyu. Irfan yakin di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Unyu bisa aja sini sekarang juga untuk nolongin kamu. Gimana? Maksudnya? Dia ngebebasin kamu dari mari, dari budak ini. Jangan Nyu. Nanti kalau Unyu keluarin Irfan dari gudang ini, nanti Bang Togar kirain Irfan kabur. Nah, Bang Togar makin yakin kalau Irfan pelakunya. Terus gimana dong? Apakah Unyu harus berpikir? Jangan banyak pikiran, Yuk. Nanti setruk. Waduh, barangan aja. Masa tuyul setruk? Enggak janji lah, Yau. Unyu. Kalau memang si Irfan itu tidak bersalah, kenapa harus disekap? Biasa aja kali, Bray. Bisa teriak-teriakan. Oh, habis. Jomblo itu saking marahnya. Kalau memang Irfan itu tidak bersalah. Tuh, cakep. Itu kan enak. Kenapa harus disekap? Pelan-pelan, cakep. Oh, ini ngomongin lah. Seperti itu, Irfan dipermainkan. Yuk. Eh? Tadi jangan bentak. Malah sampean sekarang bentak. Hehehe. Sorry, refleks. Yuk. Eh? Biarin aja, dan jomblo yang akan ngaji pelajaran. Wow. Siapa nih yang lempar kepala gue pakai pot? Halo Mas Andre. Irfan dibawa keliling kampung sama warga gara-gara ketawa nyolong koin emasnya Bang Togar. Waduh, berita bagus nih. Oke bos, gue meluncur. Lagu-laguan si Subasa. Irfan gimana? Ayo Irfan kemana tolong? Iya iya. Mulai. Ya, kamu baik. Ayo deh, kita cari solusi. Hah? Di mana sih solusi itu? Di ember. Aduh, bang. Nyong, kita cari si solusi di mana Nyong? Ayo. Ada apa?
posisimu biar bisa aku jelaskan semua. Ayo kalian minggir sedikit lah. Itu aduh panas kira-kira kali kurasakan ini. Suka kali ku lihat ini. Nah, kalian mau tahu kenapa aku ajak kalian berkumpul semua di sini? Hah? Nah, batal. Batal itu. Aku curi kau. Pitul. Jadi, si Irfan ini diam-diam membawa koinku tanpa permisi. Itu. Gak mungkin, Irfan kan anak baik. Masa nyolong sih? Gak mungkin. Karena nih bang, si Irfan tuh luar doang yang baik, dalam memang soak. Betul. Setuju aku. Ya kan? Jadi apa bedanya antara dia sama si Kancil? Kenapa dia si Kancil? Si Kancil anak nakal yang suka mencuri mentimun. Bro, sekarang waktunya lu kerjain. Wah, kalau gitu tak lempar dari batu. Ngapain pakai bocor? Ntar kalau bocor gimana? Oh iya ya. Yang ringan-ringan aja. Iya. Kasok kan bisa. Lebih keras juga sama. Yang lembek apa ya? Ada bola. Masukkan bola ke dalam keranjang. Apa kecoh, tuan? Tenang saja. Buk, lumbuk. Kebagian juga rupanya. Balik mataku ini. Tolong aku Tuhan. Balik rupanya dia. Sudah aman, mataku sudah kembali ke porosnya. Sudahlah. Kita arak-arak lagi dia. Biar seluruh orang kampung tahu kalau dia ini si Kancil yang suka mencuri kijimun. Kucing dapur kau. Ayo, jalan. Ayo, terus jalan. Ayo. Mulai kamu. Mulai kamu. Baju gua cuma satu. Yang lain udah gak ada mata-matanya. Irfan, yuk tolongnya dengan yang baik. Ayo kita cuman. Pat-pat ketupat, tuyul ketupat, masuk dengan cepat. Ya. Sini ada tuyul. Sini ada tuyul. Turun sini. Aduh. Irfan, Irfan, bukan aku ini. Kau bukan anak tetangga aku. Ku lumat-lumat kau. Ku peres-peres kau. Kau itu kan seharusnya masa depan dari bangsa Indonesia. Janganlah kau menjadikan contoh dengan mengambil barang-barang orang. Comot sana, comot sini. Kembalikanlah koin emasku yang ku ambil itu. Kalau kau tak kembalikan koin emasku itu, akan ku laporkan dan ku bawa ke kantor polisi kau. Minggir sih. Jangan bang. Jangan laporin Irfan ke polisi. Demi Allah bang, bukan Irfan yang ngambil koin emas abang. Tapi kalau bang Togar lepasin Irfan, Irfan janji bakalan cari koin emas abang sampai ketemu. Janganlah kau pakai akal si bulus itu, Irfan. Hei, aku nih si Togar sudah banyak makan asam garam di dunia ini. Bahkan asam suka itu yang kicut-kicut gimana itu? Aku tulan, aku lumat-lumat. Kulang lagi mau tipu aku. Janganlah kau bohong sama aku, Irfan. Aduh, pening kali aku ini. Lama-lama aku di sini. Jadi aku lumat kau tidur ini. Sudahlah. Pokoknya nanti malam aku tunggu itu. Hello. Coba Irfan bingit lihat apa yang Unyu bawa. Nyu, hai.
di mana nih kunci? Ada aja dah. Yang penting sekarang kita harus mencari itu koin logam agar kamu bebas dari fitnahnya si Togor. Togar. Yaudah yuk. Hello. Yuk. Bos. Iya. Yeah. Berarti di ketupat boleh pergi dong bos. Emang. Aja lo pergi. Iya aku pergi. Tugas lo selanjutnya adalah lu ambilin semua duit-duit warga kampung Bonyok biar bos Jamrud pat gulipat uangnya berlipat-lipat. Gimana? Pat gulipat si bos jelek sifat. Pat gulipat kalau tuyul ketupat gak mau gua embas. Gimana? Pat gulipat ngomongnya tuyul ketupat nekat, kagak. Kalau gak mau terpaksa nih tuyul kupat lo gua masukin ke dalam botol. Tinggal pilih, ambil duit warga atau masuk ke dalam botol. Pat ketupat, tuyul ketupat, masuk dengan cepat. Ya. Gua masukin lu, pat gulipat, tuyul ketupat, masuk cepat. Boneka yang masuk kan. Bos, apa? Pat gulipat, tuyul ketupat, mau minggat. Aduh. Pat gulipat, tuyul ketupat, jangan lari cepat-cepat, gua timpuk lu. Koin emas sudah kita dapatkan. Sekarang waktunya kita caps. Bye-bye. Waduh, itu kan koin emas. Ya, sungai lagi gua. Ya udah, gua kejar lo. Aduh, yuk. Alhamdulillah banget nih, koin emasnya kita dapat. Alhamdulillah. Koin emas. Kirain permen coklat. Permen coklat. Nanti Riva mau kasih koin ini ke Bang Togar. Aduh, ya, kalamu bagus. Koin dapat. Apa? Ini koin emas gue, tahu enggak lo? Dasar ngaku-ngaku aja. Balikin. Kalau udah di tangan gue, berarti koin ini milik Om Jamrud. Hah? Om Bos? Waduh, dapat duitnya ya, Bos? Gombel, tangkep tuh tuyul ketupat. Kalau dapat langsung buat kupat sayur. Oh iya bos, iya bos. Iya, mau kemana? Banyak omong lu ya. Mingkem lo. Di sini kau rupanya ya. Ya, aduh, dia nyambung. Bang Togar, sebenarnya yang ada koin Bang Togar itu Jamrud. Nih, kayaknya di tangannya. Rupanya.
tahu ya. Yang main ngambil koin emas gue itu. Maksudnya gini loh, Bang Togar yang baik hati, ini koin emasnya itu pinjam sebentar aja buat niat-niat, terus mau dibalik. Sekali yang namanya minjam tanpa permisi, itu sama saja namanya kucing garong kau. Waduh. Biang yang kucing dabur. Waduh. Berarti kau terima ya. Bang Togar, ini nempel Bang Togar. Gak bisa kabur, gimana? Habis lah itu. Aduh, Bang Togar, nempel nih Bang Togar. Biarkanlah, biar lengket kau di situ. Aduh. Lengket terus kayak melem. Malam-malam ini jadi malam-malam yang lingkit. Yang penting koin emasku kembali. Wah. Ada, Bang Togar, tempel nih. Paing, bantuin dong. Irfan, bantuin dong. Toin juga nempel dong, bos. Unyu, bantuin dong. Iya, bentar, Unyu bantuin. Iya. Bantuin doa. Irfan, aduh, ini jalan. Malu nih. Sekali-sekali jadi polisi tidur. Aduh. Waduh, bos. Ada truk mau lewat. Waduh. Ayo, aduh. Gepeng gua. Ada satu lewat. Jangan dong. Toing. Lepasin om bos, toing. Lepasin om bos, tolong. Nempel om bos. Gak bisa kemana-mana. Aduh. Om bos. Nempel om bos tuh. Aduh. Mana toing nasibnya, toing. Aduh. Bos, enak kan? Masak apaan, bos? Masak sayur. Sayur. Iya. Sayur apa, bos? Sayur ketumpah. Di sini ada tuyul. Merica secukupnya. Ditambah lagi serik. Pasti enak. Om bos, ini bumbunya om bos. Iya. Sayur. Masak apa sih om bos? Om bos masak tupat sayur. Waduh, enak banget om bos. Iya. Kebetulan Toin juga lapar om bos. Nanti dibagi ya. Ketupatnya mana om bos? Ketupatnya bakal datang sendiri, tenang aja. Dapat paket dari mana om bos? Ada deh. Tunggu. Iya, bos. Biar enak om bos. Tuh. Wangi. Seger banget nih. Apa sih? Masak aja om bos. Cobain dikit om. Bos, enak kan? Masak apaan, bos? Masak sayur. Sayur. Iya. Sayur apa, bos? Sayur ketupat. Sayur ketupat. Iya. Mau? Mau, bos? Iya. Mau? Mau bener. Deket sini. Sini, bos. Biar disuapin ya. Disuapin. Mau pedesnya banyak apa sedang? Sedang aja, bos. Iya, tunggu ya. Iya, bos. Maju dikit. Masuk. Cuma itu yang bisa mancing dia. Soalnya temennya itu adalah sayur ame ketupat. Alias ketupat sayur. Memang dia. Aku adalah tuyul ember. Aku akan membuat kekacauan di muka bumi ini. Unyu yakin ini pasti kerjaan ember. Ya kan? Tuyul ember. Emang kelebihan tuyul ember apaan? Kalau om piara tuyul itu, duit om bos bisa satu ember om bos. Om bos bisa kaya deh. Emberan. Bersabar dengan.